dipersembahkan oleh Ya kembali lagi dalam Dialog Empat Pilar MPR RI Bu Ana saya ingin uh, kemudian membahas mengenai satu hal yang cukup menarik bagaimana akhirnya uh, Presiden Joko Widodo dengan uh, program uh, keekonomiannya ini uh, melakukan banyak program atau memberikan banyak insentif supaya Betul, memang ya. investor asing banyak yang berdatangan ke Indonesia melakukan investasi di sektor real gitu ya uh, kalau kita kemudian bandingkan dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha di dalam negeri sebetulnya porsinya sudah sama atau belum sih? sudah seimbang atau belum antara yang diberikan ke pengusaha dalam negeri dan juga investor asing? inilah kadang-kadang kan mungkin perlu informasi yang seimbang yang pelaku dalam negeri itu sekarang masih ya contohnya ya industri membuka membuka misal industri apa membuka aja nyari listrik aja susah hmm. Kita aja nggak investasi pemerintah gitu, karena bikin jalan bikin jalan sendiri. Uh -huh. Karena itulah, kemudian kemarin kan pemerintah kan mengadakan meluncing tujuh pak satu dua tiga lima uh -huh. sampai tujuh paket. Ya itu saya bukan begitu sesama melihat uh -huh. apa itu uh, intensif yang diberikan oleh investor itu. Uh -huh. Menurut saya jangan juga kita terlalu membuka investasi yang sifatnya retail, uh -huh. sifatnya yang mematikan industri-industri menengah dan ke bawah Jangan satu saat misal contohnya salon, restoran, restoran kecil, warung-warung warung kecil kemudian dibuka untuk investor luar negeri. Menurut saya itu sangat-sangat uh, sangat miris sekali. Hmm. Saya belum melihat juga apakah pemerintah sudah membatasi berapa nilai investasi yang bisa didatangkan dikatakan itu investor luar negeri. Hmm. Kalau cuma investasi-investasinya sifatnya kecil-kecil itu, mari kita sendiri aja. Kita di sini tuh yang penting betah dulu. Hmm. Buat dong pengusaha Indonesia ini betah, hmm. buat pengusaha ini merasa nyaman. Hmm buat pengusaha kita merasa aman, uh -huh. tidak terjadi istilahnya, mohon maaf ya, revolusi mental kepada para birokrat, uh -huh. sehingga uh, pengusaha dan negosi bisa berkreativitas, kemudian kita bisa, bisa bekerja secara maksimal. Uh -huh. Kalau saya lihat ini kan ada seolah-olah tamu luar disuruh dalam ke masuk ke Indonesia, ta tapi kita sendiri tidak betah di rumah kita sendiri karena uh -huh. panas, hawanya itu panas. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Semuanya costly biaya ini, biaya uh -huh. ini, biaya ini kadang-kadang uh, nggak -kadang terhitung banyak sekali biaya itu keluar yang bias itu mana itu okay. mungkin apa gerakan pemerintah tentang revolusi mental itu harus diterapkan hmm, dulu okay. terjadi lagi nambahin lokasi kelayapan ke tempat-tempat perusahaan-perusahaan untuk uh, apa sesuatu itu ya, menurut saya dicitakan. sebuah iklim uh, usaha yang sangat-sangat ideal lah ya untuk ya. pengusaha dalam negeri, jangan akhirnya uh, pengusaha dalam negeri ataupun uh, uh, industri dalam negeri menjadi anak tiri di negeri sendiri gitu ya, ya, ya Kita nggak kalau... betah juga, kita memang hmm. uh, seakan-akan begini ya, kemarin kan beberapa pemerintah kan melaunching tentang membuka investor masuk dalam hati saya di dalam aja kita panas gerah mm -hmm. begini soalnya banyak uh, dana-dana banyak yang keluar tidak kompetitif mm -hmm. kenapa nggak mengambil meng yang dari luar mm -hmm percayakan dong kita akan bisa uh, bergerak sendiri kalau kita berikan stimulus seperti yang ada di investor luar negeri gitu. Okay. Langkah-langkah komunikasi uh, katakanlah dari MPR sendiri atau mungkin ya uh, dengan pemerintah gitu ya terkait dengan program-program yang sebetulnya dinilai cukup ideal untuk lebih uh, apa namanya memperbanyak amunisi dari uh, pelaku usaha di Indonesia sudah seberapa jauh ini kemudian dilakukan dengan pemerintah? Ya, kalau selama ini kan pemerintah saya lihat sih uh, kayak kemarin ada seperti misal mau ada tax amnesty, hmm. misal uh, akan ada uh, ini mohon maaf ya saya kembali ke belakang, yang paling sekarang merisaukan bung satu UMP hmm. UMP itu setiap tahun kan bergejok lah terus bang, sih oh. menaik nah sementara kita produksinya kita itu, produksi kita itu nggak bisa mengukur sejauh mana kita bisa memberikan angka nilai terhadap uh, produk sendiri itu nah, hmm. Kemudian yang masalah tadi intensif apa saja yang diharapkan hmm. untuk pengusaha-pengusaha sehingga terjadi equivalency terhadap investor luar kan hmm. intensif. Hmm. Ya pemerintah saya harapkan untuk bisa lebih uh, kepada uh, regulasi hmm. yang di atas. Sebenarnya DPR itu sudah membuat undang-undang usaha mik menengah dan mikro, hmm. konon sampai sekarang itu belum diterapkan. Hmm. Nah itu pasti undang-undang itu kalau dibedah itu kayak memberikan proteksi terhadap pengusaha menengah hmm. e, kecil dan mikro. Tapi okay. sampai sekarang belum dibedah. Ya padahal teman-teman ya. UMKM ini adalah terbukti sebagai teman-teman yang tahan krisis dan juga ya tetap berproduksi gitu ya. ya. Itu seperti uh. pilar empat itulah ini. <laughs> <laughs> Jadi benar ekonomi kita ini menengah ke bawah seperti okay. empat pilar. Secara ya. sektoral sektor mana yang sebetulnya sangat-sangat uh, apa namanya uh, memiliki kesempatan? yang sangat bagus di mea nanti katakanlah dari UKMK kalau UKM di sektor manakah yang sebaiknya ini kemudian dimaksimalkan gitu. Kalau kalau saya sih potensi ya. Hmm. Home industri dan mungkin industri kreatif, ya. Yeah. Yeah. Jadi bukan sekedar barang mentah yang kita bawa, tetapi yeah. memang sudah ada kreativitas dan itu home industri itu sudah ada nilai tambahnya. Sudah ya. tambah itu yang itu potensi, opportunity uh, potensial -potensi yang bisa dilakukan pemerintah. Hmm. Itu adalah industri kecil dan uh, apa home industri dan uh, hmm. kreatif tadi itu okay. kreatif. Sudah dibantu secara maksimal kan sektor ini? Anda melihat. Ah, saya belum melihat kesungguhan pemerintah <laughs> karena begini banyak sih kadang-kadang misalnya gini, oh pemerintah buat kebijakan pengurangan uh, bunga untuk sektor ini, hmm. tapi pengusaha besar yang mengambil kepada anak perusahaannya, nah itulah saya <laughs> okay, belum melihat kesana Oke, harapannya ke depan ya. bu uh, semacam wrap up lah ya, ya. ataupun intisari dari uh, dialog kita apa? Ya. Yang ya, saya sampaikan. minta undang-undang uh, yang sudah dibuat DPR di begitu bagus. Mm -hmm. Ya, pemerintah untuk segera menerapkan. Contohnya undang-undang mm -hmm. tentang koperasi, undang-undang tentang UMKM, undang-undang tentang perlindungan dan uh, pelayanan perlindungan dan uh, pemberdayaan petani itu mm -hmm. bagus sekali undang-undang itu segera mm -hmm. diterapkan. Okay. Karena undang-undang itu yang langsung berdampak kepada sektor-sektor real di perdagangan dan industri. Ya, supaya gitu. tidak hanya berakhir uh, dalam bentuk blueprint saja gitu. Iya, ya. itu undang-undang harus diterapkan loh. Satu bulan <laughs> setelah disetujui harus langsung berjalan. Baik, Begitu Ibu terima kasih atas makasih, waktu makasih, Anda. Makasih. Sampai jumpa. Makasih. Ya, pesan sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog empat pilar MPR RI. Saya Wiki Adrian, mewakili kerabat kerja yang bertugas, sundur diri.